hai teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini baru saja hampir selesai ini ya tinggal satu bedeng setengah ini pemasangan plastiknya dan hari ini saya akan memberikan atau menunjukkan apa saja yang saya lakukan sebelum melakukan penanaman melon jadi yang pertama ini adalah dasaran apa saja yang saya pakai ya untuk tanah melon ini jadi ini teman-teman untuk dasaran yang saya gunakan ya, yang pertama ini dolomit pakai dolomit kemudian organik petroganik itu sama eh, pupuk SP36 yang merek Vertipos dari Pak Tani kemudian eh, bonska ponska cuma sekitar dua ember besar saja nggak banyak yang SP36 nya sekitar hampir satu sak terus kemudian petroganiknya dua sak dolomitnya dua sak jadi cuma itu saja teman-teman karena berhubung pupuk non subsidi sangat mahal sekali jadi saya pakai saya berbanyak yang petroganiknya organiknya ini teman-teman dan untuk pemasangan mulsa ini sangat cepat sekali ya sangat cepat dan mudah ini saya pasang kemarin sore sama pagi ini ini hampir jam setengah sebelas ya jadi sampai ujung sana Alhamdulillah hampir selesai Ini tinggal satu bedeng setengah Ini plastiknya tinggal ini Jadi ini sangat mengirit plastik sekali ya Jadi saya beli satu roll ini Lahan sekitar 700 meter persegi Ini cukup eh Cuma separuh ya Cuma saya pakai separuh plastik Jadi ini saya belah menjadi dua seperti ini Dan untuk sistem tanamnya nanti bisa satu lajur ini bisa satu buka bisa dua ya disilang ini satu ini satu sini satu jadi nanti bisa kalau disilang tidak se tidak tunggal lurus nanti lebih banyak isinya ya tapi kalau misalkan ini nanti saya tanamnya satu jalur satu nanti akan saya cabangkan dua atau tiga per batangnya tapi kalau saya silang penanamannya nanti cuma saya biarkan satu batang ke atas saja ya biar maksimal. Karena ini juga musim hujan. Nanti kalau terlalu rimbun malah sulit penanganan atau pengendalian jamurnya, teman-teman. Oke, kita lihat dan tanahnya ini sudah lumayan gembur. Tapi ini sudah ter apa ya? Kemarin sudah hujan tapi yang pupuknya belum yang bonuskanya sudah larut tapi yang organiknya ini belum ya Jadi ini saya apa ya cari cara se maksimal mungkin bagaimana cara biar lebih meminim atau memangkas biaya ya biaya penggadangan pun saya pangkas biasanya saya buat satu meter ini saya buat satu meter 60 sampai satu meter 70 ya satu meter 60 kemudian untuk plastik sendiri juga sistem begini juga lebih irit lagi pemupukan dasar juga saya pangkas kipu saya kurangin banyak jadi saya untuk pupuk dasar pun tidak mempermasalahkan ya entah itu banyak atau tidak tapi kalau mau dibuahkan 3-4 ya pupuk dasarnya harus banyak ya tapi ini saya e, rencananya nggak ngoyo-ngoyo kalau nanti pohonnya bagus ya dua satu pun nggak masalah yang penting bisa maksimal ya teman-teman saya pernah melakukan penanaman melon tanpa pupuk dasar juga hasilnya bagus juga ya saya dulu tanam benih melon ivory dari eh, pertiwi juga tapi yang non non apa ya tidak tahan virus ya yang bibit biasa seperti action bibitnya ivory tanpa pupuk dasar pupuk kimia dasar dan hasilnya juga maksimal ya jadi semua tergantung perawatan berhubung ini pupuk sangat mahal sekali ya teman-teman di sini jet uh, non subsidi saja sudah 300an ke atas harganya persak bayangkan kalau kita berikan pupuk dasar misalkan tiga sak ini sudah satu juta hampir satu juta ya kita buat satu juta saja belum lagi nanti pupuk susulan jadi ini saya buat kalau bisa biayanya dibuat seminim mungkin ya. Dan nanti hasil akhirnya bagaimana nanti teman-teman bisa melihatnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, beri dukungan selalu biar saya lebih semangat lagi ya untuk membuat video-video pertanian. Alhamdulillah teman-teman, jadi sudah selesai pemasangannya dan ini saya lihat video kan dari rumah jadi kondisinya seperti itu tinggal melakukan pelubangan mulsa kemudian bisa langsung melakukan persemaian oke sekian untuk video hari ini teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh